Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Balik lagi ke channel saya, Kandang Ayam Pemula ya. Oke teman-teman, di sini saya akan sedikit bercerita kepada teman-teman. Inilah hasil contoh persilangan ayam kampung dan ayam bangkok ya teman-teman. Nah, jadi ini hasilnya ya teman-teman, anakan dari persilangan ayam kampung dan bangkok. Nah teman-teman, untuk warnanya kemarin, ini ceritanya kita review ya. Warna indukan kemarin itu berwarna hitam dan paceknya warna kelabu ya teman-teman. Jadi inilah hasilnya ya. Untuk jenis bulu, saya suka teman-teman karena mengikuti dari pacekannya. Dan untuk tangan juga mirip ya sama pacekannya, dapat ukuran ini baru usianya sekitar masuk jalan 4 bulan ya teman-teman. Oke, kita umbar dulu ke bawah ya supaya kita lebih enak lagi lihatnya ya teman-teman. Jadi sini saya cuman merekomendasikan buat teman-teman nih, inilah hasil dari persilangan ayam kampung dan bangkok ya teman-teman. Kalau untuk jenis bobot badan dan beratnya udah masuk ya teman-teman. Tangannya juga menurut saya ini mengikuti dari pacekan, tapi kalau untuk ukuran ini nampaknya memang agak sedikit kecil ya teman-teman, mungkin mengikuti indukannya. Tapi kita coba eksperimen lagi, ini kita kasih pakan supaya cepat besar ya. Dari sebelumnya video yang sudah saya bahas, bisa teman-teman ikutin juga nanti di video-video sebelumnya itu gimana cara memperbesar anak ayam ya. Nah ini kelabu kuning ya, nya kuning. Jadi teman-teman, saya cuman memberikan contoh ya teman-teman, ini contoh dari persilangan anak ayam kampung dan bangkok. Di paceknya bangkok, induknya kampung ya teman-teman. Dan hasilnya menurut saya bagus, lumayan bagus. Tinggal lagi kita mengejar ukuran ya teman-teman. Ukuran siapa tahu masuk dan bisa sebesar ayam bangkok ya teman-teman. Nah, untuk usianya tadi 4 bulan ya, kita masukin kembali. Ini ayam kalau menurut saya ganteng, bagus. Dari warna saya suka warna kelabu kuning ya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa contoh ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini. Salam cupa tanam.